Guys, saya kali ini malam ini mau bikin ini pencok kacang. Ini sudah sedia cabai merah 5 biji. Ini ada kencur. Ini kencur. Ini ada terasi, terasi udang ya. Terasi udang. Ini ada bawang merah 1 biji. Ini ada bawang putih. Ini ada gula putih ya. Nah, kita kasih masako. Masako rasa daging. Daging pilihan. Kita buka ya. Kita ulek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita iris-iris ininya kacang panjang ya sesuai selera ya. Nih kayak gini. Setelah itu kita ulek ya, biar bumbunya meresap sambalnya. Kayak gini, diulek sampai hancur kacangnya. Kayak gini. Setelah itu kita masukkan timun ya. Kita aduk. Kita aduk, aduk. Kita tuang ke sini.